Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tribuners dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu mengambil manfaat apa yang ada di muka bumi ini. Dan kita pun harus pinter-pinter ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan itu untuk sesuatu yang manfaat atau yang mudarat. Apa artinya manfaat? Manfaat adalah sesuatu yang bisa mendatangkan fungsi yang lebih baik lagi daripada yang kita butuhkan. Apa artinya mudarat? Mudarat itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya untuk kita semuanya. Maka kemanfaatan serta kemudaratan ini adalah menjadi satu hal yang harus kita bedakan. Contoh misalkan saat ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak. Apakah harta itu untuk manfaat ataukah harta itu untuk sesuatu yang mendatangkan mudarat? Kapan harta itu bisa menjadi manfaat? Kalau harta kita gunakan untuk kebaikan. Contoh ada pesantren sedang dibangun. Bangun, kita gunakan harta kita itu untuk membangun pesantren. Ada misalkan anak yatim yang sudah memang tidak punya seorang ayah, maka harta yang bisa yang kita miliki bisa mendatangkan manfaat untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Misalkan ada juga manfaat buat orang-orang yang suaranya bagus, kita gunakan suara bagus itu pertama untuk mengumandangkan daripada azan, bahkan untuk mensyiarkan daripada bacaan Al-Quran. Namun di dalam kehidupan tentu saja kadang-kadang ada ujian yang kita hadapi. Mohon maaf, ada harta yang kita miliki banyak jumlahnya, namun mudarat lebih banyak ada di dalam hal tersebut. Contoh punya harta banyak, tapi mohon maaf tidak digunakan dengan baik. Justru harta banyak, mudaratnya banyak. Harta banyak pergi ke mana yang bisa melupakan yang namanya perkara akhirat. Punya harta banyak, dia datang ke bar, dia dugem. Punya harta banyak, misalkan mohon maaf untuk berfoya-foya. Dia kumpulkan geng-gengnya, dia kumpulkan teman-temannya untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara sesuatu harta itu manfaat atau tidak adalah dari bagaimana penggunaannya. Kalau penggunaannya baik dan tepat, maka insyaallah harta itu akan menjadi harta yang manfaat. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita gunakan dengan sesuatu yang tidak tepat pada tempatnya, maka harta itu akan mendatangkan mudarat. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sebagai manusia biasa, harusnya ketika diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pikiran, kita harus bisa berpikir kira-kira mana yang bisa mendatangkan manfaat serta mudarat. Saat ini zaman penuh dengan kemodernan, canggih sekali, kita pegang handphone, handphone pun bisa mendatangkan manfaat serta mudarat. Kapan handphone itu bisa menjadi manfaat? Kalau handphone kita gunakan untuk kebaikan, kita gunakan handphone untuk berkomunikasi, untuk bersilaturahmi. Maka kalau handphone kita gunakan untuk bersilaturahmi, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyusata alahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang menggunakan handphonenya untuk bersilaturahmi, orang jauh di sana sampai ke kita silaturahmi, maka Allah akan berikan dua ganjaran. Yang pertama, Allah akan panjangkan umurnya dan Allah akan luaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, handphone pun yang kita miliki, gadget, bisa mendatangkan mudarat. Kalau apa? Kalau kita gunakan mohon maaf tidak untuk yang baik-baik. Punya HP menjauhkan kita dari Al-Quran, punya handphone menjauhkan kita dari persaudaraan dan lain-lainnya. Maka dari itu, bulan suci Ramadan, bulan yang mulia ini, mari kita harus bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang mendatangkan keberkahan, mana yang mendatangkan kesia-siaan, sehingga kita semuanya menjadi manusia yang terpilih, menjadi manusia yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu selamat berpuasa, semangat puasanya. Mudah-mudahan puasa kali ini mendatangkan begitu banyak kemanfaatan untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!